Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kemarin ada satu subscriber kita ya, teman kita pengen minta buatkan video cara saya mengukir gitu ya. Nah, jadi kayak gini polanya. Nah, yang itu nanti akan saya ukir ya. Nah, ini bekal yang udah tadi saya ukir sedikit. Oke, selamat menonton. Nah, jadi di bagian sini kita ukir secara rata apa vertikal itu namanya ya. Pokoknya rata lah. Nah, kalau kita mau ninggal ukiran itu kita rata ya. Kita tutup rata. Untuk membuang kita miringkan pisaunya kayak ini. Nah. Jadi semakin runcing bilah pisau yang kita gunakan nanti akan semakin dalam ukiran gitu. Aku pakai pisau yang biasa supaya enak megangnya gitu, karena aku lebih suka yang besar. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ya, tonton aja video ini sampai selesai. Insyaallah mungkin teman-teman yang baru belajar ngukir insyaallah bisa. Miringkan bilahnya gitu. Oke. Pastikan ya pisau yang kamu pakai untuk mengukir itu memang benar-benar tajam, jadi supaya hasil yang kita ukir itu bisa maksimal ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Kalian tonton aja sampai selesai. Kalau perlu nanti ambil pisau kalian yang udah kalian asah itu, ambil bahannya juga, jadi sekalian bareng gitu ya. Kalau agak kecepatan video ini bisa kalian perlambat ya, di YouTube itu udah menyediakan itu buat memperlambat video itu. Nanti ada motif daun, ada motif pucuk yang harus kita hidupkan ya dalam ukiran tersebut. Oke. Maaf ya ini kalau videonya kurang jelas, soalnya kita rekam pakai HP seadanya ya. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan yang udah subscribe, yang udah like, yang sudah beri masukan di komentar, udah terima kasih banget ya. Kalian udah mendukung channel aku. Kepada orang-orang Banjar, salam dari Banjar. Kalau sampai lagnya 1000 ya, sampai lagnya 1000 saya udah ada nyediakan bilah herder untuk saya bagi kepada teman-teman yang beruntung. Jadi pada teman-teman yang udah like terima kasih, yang komen nanti saya akan buat seperti arisan gitu dari kuncang. Nah, jadi nama siapa yang keluar nanti itu akan saya kasih bilah herder tersebut. Oke, selamat kalian, mudah-mudahan beruntung.
Thank you.
untuk memperkecil ukiran dan memperdalam ukiran, jadi di sini harus kita tambah lagi ukirannya biar agak lebih timbul gitu. Oke. Thank you.
Thank you.